kita masuk pagi hari ini pasalnya yang ke 23 dari surat Al-Waqi'. Ya, kita lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke 5. Sama-sama kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun, dan jumlah orang-orang dihitung satu demi satu ada 38.000 orang. Dan orang-orang itu adalah melihat di sini, Bapak Saudara, pasal yang ke-23 berbicara tentang bagaimana keterlibatan Daud masih begitu kuat di dalam mempersiapkan Salomo untuk menjadi raja. Bahkan kalau kita melihat ini bukan sebuah intervensi, Bapak Saudara, tetapi ini menjadi sesuatu yang sifatnya mempersiapkan, ya, karena Salomo masih muda dan dia butuh arahan, dia butuh bimbingan, Bapak Saudara, ya, untuk bagaimana memimpin, bagaimana mengelola bait Allah, bagaimana memanage pelayan-pelayan yang ada, para imam-imam yang ada. Dan kalau kita melihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, begitu sederhana, ya saudara, sangat sederhana sekali. Dikumpulkan, ya sudah ada berapa puluh ribu, saudara, lalu kemudian diatur kelompok demi kelompok, bagian-bagian mana yang menangani apa, bagian-bagian mana yang menangani pintu, ya gerbang, bagian mana yang menangani bait Allah dan halaman dan sebagainya. Tetapi buat saya ini menjadi sesuatu yang gak mudah. Bagian ini, saudara, kalau sudah baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ini bagian yang rumit. Ini bagian yang krusial. Ini bagian yang ini bisa saja jadi berantakan. Ya. Kalau para imam ini belum memiliki yang namanya kedewasaan rohani, ya saudara, maka saya percaya ini jadi sebuah masalah besar. Ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini udah berantakan. Ya, yang kemudian nanti akhirnya pelayanan di bait Allah ini akan berantakan, segala sesuatu akan rusak, saudara. Kalau apa? Kalau saya katakan tadi, tidak ada yang namanya kedewasaan rohani, ya, di dalam kehidupan daripada para imam, orang-orang Lewi. Kenapa? Di sini, saudaraku, di sini Daud mulai membagi-bagi itu, saudara. Mulai membagi porsi. Kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Dan ini gak gampang. Setiap orang pengen dapat porsi yang bagus. Setiap orang pengen dapat peran yang bagus. Setiap orang pengen dapat posisi yang bagus. Ini yang jadi masalah. Saya percaya Daud dengan hikmatnya, ya saudara, Daud dengan hikmatnya memberikan tugas ini gak sembarangan. Tetapi masalahnya kan kemudian persepsi masing-masing orang berbeda. Nggak semua apa yang kita lakukan itu baik dan orang berkata itu baik. Nggak semua orang setuju dengan semua keputusan kita, itu yang jadi masalahnya. Walaupun kalau saya melihat Daud sangat berhati-hati sekali. Daud menempatkan orang-orang, para imam, para Lewi ini, saudaraku, dalam posisi yang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan talentanya. Memang kita harus melihat yang seperti itu. Kebisaannya apa, kemampuannya apa, kekhususannya apa. Maka Daud menghususkan itu. Ada orang-orang yang memang cekatan, saudara. Ada orang-orang yang ramah, saudara. Maka saya percaya Daud taruh mereka, para imam-imam ini, bagian di pintu gerbang. Orang-orang yang mudah senyum, yang gampang senyum, yang senyum tuh nggak usah dipaksain gitu, senyum tuh nggak asem, ya.
saya tuh kalau senyum nggak bagus. Kayaknya tuh ribet. Saya kalau ngaca kalau lihat foto juga apa senyumnya saya itu fals gitu. Ada orang yang senyumnya manis, gitu. Ada orang yang senyumnya orang yang kalau orang lagi berduka, orang lagi kesel lihat senyuman itu jadi kayak apa? Jadi ya, luluh gitu sudah. Maka saya percaya Daud taruh ini orang-orang di saudara yang punya kemampuan mereka cuma itu, tetapi perannya besar. Nah, amin sudah. Perannya besar lewat senyuman mereka. Orang yang gundah gulana yang enggak siap waktu masuk ke dalam bait Allah, tapi lewat senyuman, lewat sapaan mereka, lewat apa namanya? Interaksi yang pertama yang orang-orang jemaat Israel ini datang, itu sudah membuat mereka jadi cair gitu. Kalau sudah lihat yang namanya komsel, ada yang disebut dengan ice breaker. Ya saudara, permainan si guyon-guyonan, tapi sebetulnya memecah suasana yang tegang, orang yang gak siap beribadah, orang yang masih ada apa namanya berangkat banyak pikiran di jalan ketemu sama yang nyebelin saudaraku, tapi waktu permainan itu jadi cair semua. Nah itu punya peran yang penting, itu punya pengaruh besar saudara. Dan saya percaya Daud menempatkan ini sesuai dengan porsinya. Daud menempatkan para pelayan-pelayan ini sesuai dengan kemampuannya. Saudara. Tetapi sekali lagi Bapak Saudara, kan masalahnya beda persepsi kita. Beda sudut pandang kita. Beda tanggapan respon kita. Jangankan sama orang lain, kadang-kadang istri sama suami jadi beda. Orang tua sama anak jadi beda respon. Nah semua yang kita lakukan kita menurut kita baik, orang juga sama melihat itu juga baik. Ada orang-orang yang saya lihat ya sudah, kalau ini tidak, makanya ini butuh kedewasaan rohani. Sama-sama bilang sama saya kedewasaan rohani sudah. Yuk sama-sama 1, 2, 3 kedewasaan. Iya, kalau tidak so ini berantakan semua. Ini berantakan. Kenapa? Karena satu sisi, siapa sih orang yang gak mau dapat porsi yang bagus? Siapa sih orang yang gak mau dapat posisi yang bagus? Siapa sih orang yang gak mau dapat peran yang bagus? Gitu? Ada orang yang sifatnya cuma gajah kijik, urusan ini, urusan itu, urusan ini. Tapi ada orang-orang yang ditempatkan di ini, panggung. Orang kalau ditempatkan di panggung itu sudah jadi pusat perhatian. Betul sudah. Yang biasa itu jadi ayu. Benar. Yang biasa-biasa jadi ganteng. Betul sudah. Jadi ada apa ya? Ada daya tarik gitu. Ada sesuatu yang menarik. Jadi kenapa? Karena jadi pusat perhatian. Itu. Tapi ada orang-orang yang cuma ada di pojok. Nanti kalau lagi ada situasi bagaimana, dipanggil orang. Suruh nanganin, suruh selesai. Nah ini gak gampang nih sudah. Ya. Saya katakan ini gak gampang. Ada orang-orang yang sepertinya kalau mereka belum mengalami yang namanya pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, maka sepertinya apa? Mereka seperti nggak dapat perlakuan yang adil. Belum lagi kalau kita bicara anaknya ini, saudaranya ini, tapi ditaruhnya di sini. Harusnya kan kalau anaknya ini, ya anaknya ini dapat posisinya bagus. Ribet nih saudara. Karena saya pemimpin sudah. Dan bagian ini bagian yang gampang. Bagian ini banyak akhirnya jadi berantakan. Karena saya masih melihat ada terlalu banyak orang-orang yang belum mengalami, bahkan maaf saya harus bilang ini, bahkan kalau kita bicara tentang pendeta ya saudara, gembala-gembala, banyak orang yang belum mengalami pertumbuhan. Saya kata-kata saya bisa dipertanggungjawabkan. Masalah di mana-mana, sudah di sinode kah, di mana, di penggembala, saya bersyukur di sini terkendali, saudara masih bisa mengendalikan diri, masih bisa menempatkan diri dengan benar. Saya bersyukur, saya berbangga hati, saudara, betul.
Tapi berapa banyak gereja-gereja rusak, hancur, kenapa? Cuma masalah ini ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berapa banyak sinode-sinode rusak, saudara? Kenapa? Karena ini masalah ini. Ngerasa enggak, kenapa bukan saya yang di sini? Kenapa orang lain yang di sini? Kenapa saya cuma capek, cuma taruh di sini? Oh, saya ngadepin itu. Orang bisa jadi berontak, orang bisa jadi ngelawan, orang jadi bisa berkhianat karena masalah-masalah begini. Saya pikir yang beginian buat saya, ya, saudara. Ketika kita sudah dimasukkan di dalam pelayanan, saya menurut saya itu sudah menjadi sebuah anugerah buat kita. Ada amin, saudara. Itu sudah menjadi sebuah anugerah. Dulu saya pernah bersikap seperti ini, sesuatu yang memalukan. Saya pernah lakukan ini. Saya berpikir saya ditempatkan di posisi yang seperti ini, ternyata saya diposisikan di, dan saya marah. Tapi Tuhan tegur, Tuhan bicara banyak sama saya. Waktu saya marah, saudara, bahkan saya mundur dari pelayanan itu. Saya kirim surat ya, saudara, sama ketua sinode, saya mundur. 3 bulan saya pegang itu, lalu saya kirim surat, saya mundur. Tapi di situ Tuhan banyak bicara sama saya. Tuhan banyak tegur saya, Tuhan banyak proses saya. Sehingga satu saat ketika saya ngalamin sesuatu, sudah dalam pelayanan Tuhan bilang begini, ini tuayan yang dulu di mana kamu tabur itu, sekarang kamu harus tuai. Saudara, kita perlu, makanya butuh yang namanya pertumbuhan iman, kedewasaan yang apa namanya, kedewasaan rohani yang semakin bertambah, pertumbuhan rohani butuh. Kenapa? Karena ada banyak, kalau bicara tentang pelayanan tidak membuktikan saudara dan saya mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Kemampuan saya dalam berkhotbah, kemampuan saudara dalam bermusik, maaf nih saudara, kemampuan saudara dalam jadi penyanyi, dari WL dan lain sebagainya, tidak sama sekali tidak membuktikan pertumbuhan rohani saudara sudah terjadi atau belum. Nanti dibuktikannya pertumbuhan rohani itu pada waktu kapan? Pada waktu ini nih saudara. Ada posisi, ada hak, ada apa yang dimana harusnya kita dapat, tapi kita gak dapat. Ada bagian yang harusnya kita pikir kita dapat, tapi ternyata enggak dikasih sama kita. Ketika itu terjadi itu saudara, nah itu tuh bagian dimana itu membuktikan sampai dimana sikap kita, respon kita akan membuktikan seperti apa kedewasaan rohani kita, seperti apa rohani kita sudah mengalami yang namanya pertumbuhan atau belum. Pagam sih bisa baik, enggak sudah. Pagam sih menang DWP, enggak. Karena saya juga ngalamin itu. Dan saya, Tuhan bilang begini, cetek rohani kamu. Waktu saya marah, waktu saya ngelawan, waktu saya kirim surat pengunduran diri, lalu kemudian Tuhan banyak bicara, cetek rohani kamu tuh, aduh, enggak ada apa-apa. Ternyata seperti itu. Nah ini nih sudah. Makanya saya katakan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima begitu gampang sepertinya cerita itu berjalan mengalir, tapi enggak seperti itu kenyataan. Di situ kemudian ada orang-orang yang kaget, ada orang-orang yang syok. Kenapa? Pikir saudara ada di posisi situ, nggak tahu ada di posisi sini. Pikir ada di posisi begini, nggak tahu ada posisi begini. Ada banyak orang yang kaget, ada banyak orang yang syok, ada banyak orang yang kecewa, ada banyak orang yang marah, ada banyak orang yang bersungut-sungut. Saya membayangkan ya saudara. Tetapi bagaimana kemudian terlepas dari semuanya, tapi mereka bisa mengendalikan hal ini, saudara? Bagaimana kemudian mereka bisa mengendalikan? Karena masing-masing orang punya harapan, ya punya apa namanya, punya dugaannya gitu, punya pengharapannya, oh, bakalan saya sih di sini.
Adakah mungkin, saudara? Ada mungkin dia bisa bernyanyi, ya, saudara? Dia ada di kelompok Bani Asaf atau Yedutun atau apa? Tapi ternyata mereka bukan dimasukkan di situ. Orang ini bukan dimasukkan di situ, tapi mungkin, saudara, mungkin dimasukkan di tempat yang lain. Mungkin, ya, saudara, mungkin. Bisa terjadi yang seperti itu. Sekali lagi, saya melihat yang seperti ini gak gampang. Tetapi yang seperti ini saya harus bilang, ini akan membuktikan seperti apa kedewasaan rohani saudara, sampai di mana pertumbuhan iman saudara. Karena saya melihat pendeta-pendeta masih kacau balau dalam hal yang seperti ini. Urusan yang beginian bisa berantem tuh saudara. Weh, sudah tahan. Urusan beginian nih saudara, urusan beginian. Tapi kalau sudah dapat posisi, diam. Tapi kalau belum dapat posisi, bisa banting-banting urus. Ponakan saya Arul sampai sakit hati saudara. Papanya itu dilempar botol aqua. Papanya itu ada sebuah rapat di satu daerah, dilempar aqua. Wah kalau saya mah, saya kejar saudara. Saya kejar. Etika jadi hilang, sopan santun, penundukan diri jadi enggak ada. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan tempat ini betul-betul mengalami namanya pertumbuhan rohani yang benar. Amin. Jadi hal-hal yang seperti ini nih enggak jadi alasan untuk kita apa namanya berseteru, memberontak, nggak ada penundukan diri. Saya lihat orang kalau ada penundukan diri, kalau apa? Kalau apa yang diharapkannya itu terjadi, terpuaskan. Tapi coba kalau tidak terjadi, coba kalau tidak terpuaskan, tidak seperti yang diharapkan. Oh, bisa kayak ular, ya ular itu saudara nggak ngerti bagaimana kalau ular kobra itu saya nggak ngerti bagaimana, tapi nanti kalau dia kayak gitu nggak kelihatan taringnya, cuma kalau dia lagi marah saudara, dia merasa terancam saudara, itu bisa taringnya nggak ngerti taruh di mana itu saudara, apa masuk ya. Jadi kalau dia lagi terancam atau dia lagi nggak suka, keluar taringnya, turun taring. Kucing kalau lagi baik-baik bagus semuanya, lucu kupunya, kakinya. Cuman kalau dia udah mulai terancam, saudara, dia udah nggak suka, keluar kupu. Cakar. Saya sampaikan ini sebagai seorang hamba Tuhan yang juga pernah mengalami. Ya, saya juga pernah mengalami yang kayak gini, saudara. Saya juga pernah bersikap dengan sikap yang sama. Bayangkan saudaraku, saya dipercayakan sesuatu, saya kirim surat 3 bulan, saya mundur di majelis pusat, saya mundur sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tidak jadi contoh, sesuatu yang menunjukkan kanak-kanak rohani. Kayak saya nggak malu sampaikan ini supaya ini menjadi sebuah pembelajaran kita. Ya, Tuhan suka kalau kita memiliki, Tuhan melihat dalam diri kita. Kita Tuhan lihat ada penundukan diri dalam hidup kita. Ada amin saudara. Ada penundukan diri. Tuhan suka. Terlepas kemarin-kemarin kita bersikap salah, kemarin-kemarin kita meresponi sesuatu dengan salah, sudah. Saya percaya anugerah Tuhan sudah menutup segala sesuatu. Tapi kemudian ke depannya seperti apa sikapnya? Itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana kemudian dengan respon-respon kita? Ketika kita akan ngalamin lagi ayat yang pertama sampai ayat yang kelima yang terjadi. Bagaimana?
ada pemilihan-pemilihan, ada apa namanya, ya sudah penempatan-penempatan yang mungkin kita masalah kamar aja bisa jadi berantem sudah. Ya, kalau retret itu sudah, kalau retret. Saya sama ini sih, tante ini sudah diurutinnya tante sama ini. Nggak mau. Jadi ibu bisa, kalau mau balik baik, pulang, bisa pulang sudah. Bisa nggak ikut retret. Ya kan, saudara. Oh, saya sudah janjian sama ini. Ya sama itu. Panjang. Untuk urusan begituan aja dari mana? Memang tidak mudah, saudara. Ya, tidak mudah. Kita gampang, mudah untuk ngatur, ya. Kalau kita yang lagi ngatur, kalau kita lagi posisi ngatur, kita bilang nurut, 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 nurut. Coba kalau kita yang lagi diatur, anjir. Ya, Tuhan tolong kita, saudara. Sekali lagi, yang begini nih, saudara, bukan cuma tentang mau, suka dan tidak suka, ya, saudara. Tetapi di sini akan menunjukkan seperti apa kadar rohani kita yang sesungguhnya. Itu aja yang kita harus perhatikan, yang harus kita sadar. Yang beginian ini, saudara, sebetulnya ini menjadi sebuah barometer sampai di mana sebetulnya, sudah sampai di mana sih kadar rohani kita. Nah, saya melihat sih, saudara, ya, saya melihat ternyata para imam, para orang Lewi ini sudah masuk dalam sebuah kadar standarnya. Kenapa? Karena di sini kemudian tidak ada yang namanya pemberontakan. Di sini tidak ada yang namanya perlawanan. Di sini ada yang tidak ada, nggak ada yang bilang nggak mau. Semua ada yang syok, ada yang kecewa, ada yang kok gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, tapi kemudian mereka kemudian stop dan mereka belajar menundukkan diri dengan keputusannya. Sudah mereka. Tolong kita habis sekali, ya, supaya betul-betul kita ngalamin yang namanya kedewasaan rohani ini, ya, saudara. Saya ingat waktu saya ngalamin itu, saya mundur, ya, saudara, saya kirim surat begitu. Sudah doa pagi, Bu. Sudah doa pagi. Ada doa pagi itu sudah. Yang tiap hari saya bagi firman, yang setiap hari saya bagi firman. Tapi enggak. Makanya yuk, saudara, biarlah firman yang kita terima itu semakin mendewasakan rohani kita. Ada amin, saudara. Semakin meningkatkan cara berpikir kita, cara pandang kita, cara apa? Cara kita merespon segala sesuatu dalam hidup ini jadi sesuatu yang beda. Jadi harusnya gak sama lagi seperti dulu. Waktu apa? Waktu kita belum ngerti firman, waktu kita belum diisi firman, waktu kita belum di apa namanya, belum ditambah-tambahkan sama firman. Jadi aneh, jadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Siapa yang bikin pertanyaan? Ada banyak orang yang akhirnya bertanya, punya pertanyaan besar sama saya, sama saudara, sama kita. Pertanyaannya apa? Jadi ibadah-ibadah pun langsung perubahan kita. Jadi dua pagi ketemu Tuhan, dengar firman, langkah perubahan. Nah, ini ya perubahan. Ya, kenapa? Karena orang lihat kita sama. Waktu kita merespon dulu dan sekarang sama. Waktu kita menanggapi sesuatu, saudaraku, dulu sama sekarang sama. Waktu kita ngomentarin sesuatu dulu dan sekarang sama. Nggak ada beda. Dulu waktu kita melihat, memandang masalah, orang lihat, saudara, sama. Dulu sama seperti itu, ya sekarang juga sama seperti dulu itu. Nggak ada perubahan. Jadi apa? Bukankah kemudian firman Tuhan bilang begini sama kita? Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Artinya apa? Mempengaruhi, punya dampak. Dan benar-benar biarlah kehidupan kita ini mulai berdampak sama banyak orang. Ada amin, saudara. Orang mulai melihat beda, ya. Dulu kalau kita datang pasti bikin kacau. Sekarang masih sama.
Sekarang masih sama. Saya pernah bilang kan saudara, ya dulu waktu saya tinggal di Kemangkrek, ada satu keluarga kalau misalnya lagi kumpul, saya sih nggak pernah kumpul, saya cuma dapat tahu cerita dari satpam. Mereka bikin arisan gitu saudara, supaya semakin kenal ya saudara, karena itu penghuni baru, supaya semakin kenal bikin arisan. Tapi kalau si keluarga ini datang misalnya, keluarga intelek, tapi kalau keluarga ini datang, mereka bilang begini, aduh mules, saya pulang dulu. Oh iya, yang satu lagi, iya masakannya ini nanti suami belum, nanti belum masak, nanti suami pulang, belum bisa pada bubar. Kalau orang itu datang pasti bubar. Jangan sampai itu saudara ya, jangan sampai kalau saudara datang bubar, orang-orang pada pulang, mari kita nih ya, berarti saudara itu nyebelin, ngaca, nyebelin. Kalau sudah datang nih, lalu orang mau bilang, aduh, iya, dapat WA, ini suami ada urusan apa? Nah, berarti sudah nyebelin. Kata-kata sudah itu nggak jadi berkat. Kehadiran sudah itu nggak jadi berkat, nggak ngenakin, tapi ngenekin. Nah, tolong kita ya saudara, bukan untuk memojokkan saudara, tidak. Jangan melihat firman ini seperti memojokkan saya. Memojokkan saudara, ini mau merubah kita, mengingatkan kita supaya kita masuk dalam perubahan hidup itu. Ada amin saudara. Supaya kita nggak terus tinggal dalam, kita cuma ibadah, firman datang, amin, amin. Ya semua YouTube didengerin, tapi nggak ngalamin perubahan. Buat apa? Kita share-share ini yang apa YouTube yang kita tahu kita menurut kita bagus di share di Facebook suruh orang juga supaya bisa lihat. Buat apa? Kalau apa? Yang harus saudara share itu sikap hidup saudara, gaya hidup saudara yang saudara harus share. Bisa bilang amin saudara. Jadi nggak nyebelin gitu saudara. Sikap hidup saudara dimanapun saudara berada biarlah itu jadi sebuah dampak gitu yang sesuatu, jadi sesuatu buat banyak orang. Paling tidak saudara tidak merusak, paling tidak saudara tidak menyakiti, paling tidak saudara tidak mengganggu, paling tidak saudara tidak membaret hati orang. Paling tidak kalau saudara belum sampai masuk pada bisa menyenangkan, bisa jadi berkat, paling tidak tidak melakukan kesalahan. Paling tidak. Paling tidak kehadiran saudara jangan merusak. Paling tidak. Kalau saudara nggak bisa ngasih apa-apa, kalau saudara tidak bisa berbuat sesuatu yang bagus, paling tidak saudara tidak merusak. Kalau kemarin-kemarin setiap kali ada apa, ya saudara, ya orang lain belum ngambil, belum makan, oh iya, gua. Anak-anak belum pada makan, ini nyebelin. Datang di ulang tahunan dia sudah, orang-orang belum pada makan, baru udah ke meja. Boleh ya Ci. Kayak ngomong beli sudah enak. Ketemu baru makan double, saudara. Aneh. Ya. Mbak Umum konon, ya saudara bagi orang yang, iya, langka rasanya, langka belenak. Iya sih, iya. Tolong kita saudara, ya karena kerohanian tuh saudara bicara juga tentang etika, tentang apa namanya sopan santun, tentang apa bisa bawa diri. Tolong kita saudara, ya Tuhan mampukan kita, bukan untuk memojokkan juga sama sekali, tapi biar kita di-upgrade sama firman Tuhan, hidup kita mengalami yang namanya peningkatan. Amen. Peningkatan rohani, bisa bilang amin. Amen. Sikap, cara kita meresponnya, merespon kita dalam segala sesuatu berbeda gitu.